Saudara, ini adalah proyektor mini. Proyektor film ya, untuk memutar film mini. Ini lensanya. Untuk pengaturan fokus ini diputar hingga bisa jelas di layar. Kemudian ini adalah tombol-tombolnya, ini tombol powernya, menu dan lain-lain. Kemudian ini remote-nya. Yang ini untuk ke monitor komputer. Kemudian ini ada HDMI, kabel HDMI. Ini ada USB. Kemudian ini adalah untuk sensor remote. Kemudian ini speakernya. Ini jack arus listrik ke adaptor. Kemudian ini ke headphone. Kemudian ini ke AV. Ini kabel AV sehingga proyektor ini bisa dihubungkan ke video TV out ya. Jadi di rumah ada TV ya, kan ada out AV. Nah, itu dihubungkan kemari sehingga proyektor ini bisa menyiarkan acara televisi. Ini colokan ke bagian DC-in atau adaptor. Seperti ini keadaannya. Jadi ini dipancarkan ke dinding tembok pada posisi gelap sebaiknya. Nanti Anda akan bisa melihat film di tembok. Lebarnya bisa 1 meter lebih sampai 1 meter 60 ya, 1 meter 80 bisa. Seperti ini keadaan proyektornya. Memunculkan panas. Nah, secara teknis ya mungkin saya ambil secara gamblangnya saja. Proyektor ini juga bisa untuk bersuara karena melihat TV ya. Sementara ini proyektor sedang digunakan untuk Sudejo mengatakan gedung tengah dalam proses pembinaan dan pengawasan melihat siaran TV yang dihubungkan ke proyektor dan dipancarkan ke tembok. Ini dalam masih dalam proses pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Inilah hasil dari proyektor.
final song.